Ya, Mas Tardi, prestasinya sudah sampai jauh mana? Alhamdulillah Pak, saya waktu 2018 2018 dapat perunggu yang double-nya. Wow, di Kabupaten di Bekasi atau? Bogor. Bogor. Bogor, ya. Untuk provinsi. Untuk ini. Provinsi. Provinsi. Peparda. Peparda. Perunggu ya? Perunggu. Wah, luar biasa. Teman-teman atlet pan tembak oh jauh oh situ ya ya salam jumpa, asal dari mana semua? Oh macam-macam ya, beda-beda ya, luar biasa ya, udah jago tembak semua ya. Ya habis jago tembak yang beginian ya, sudah punya kekasih. Ya, pemula ya, pemula ya. Pemula ya. Satu tahun ya. Ya. Terima kasih, senang ketemu. Izin mukanya nanti ditayangin di YouTube ya. Oke, terima kasih. Mau jalan lagi dengan Pak Rudi. Ya, sukses ya teman-teman. Saya doa berprestasi, murah rezeki, panjang umur, sehat. Prokes-prokes jangan lupa, itu penting karena Delta varian itu 6 kali lebih ganas. Ya, sampai jumpa. Ya, mari Pak, izin Pak, makasih, assalamualaikum. Ya, mari. Mereka pemula tapi sudah 7 orang yang bisa dorong pelat dan Papua. Maru pemula ya? Berarti ada yang lolos ke Papua ya? Iya, mereka persiapan juga sebagian ada 7 orang ke Papua. Luar biasa ya. Nah ini pelatih mana? Pelatih mana? Apa ya? Ini apa ini? Nama Indra aja. Tenis meja. Ini dari Pak Ariston dari El Sapan. Iya. El Sapan Jakarta. Beliau mau lihat-lihat. Iya. Kegiatan olahraga. Iya. Nah itu yang suaranya agak keras. Iya. Itu tenis meja tunet Pak. Tenis meja ya. Itu ada dua orang, satu putri, satu putra. Iya. Iya. Ini mereka sedang latihan. Iya. Ada yang daksa juga, kursi roda. Tenis meja juga. Tenis meja juga ada 4 orang. Okay. Cuma bedanya mereka mejanya lebih kecil Pak. Lebih kecil ya. Nah, lebih kecil. Netra yang lebih gede ya. Netra lebih ya. Besar. Bentuk mejanya juga berbeda, mereka iya. Pakai fiber di netnya. Iya, iya. Ini oh, juga pemula atau ini? Ya? Mau ada ngobrol dengan teman netra oh, yang boleh. Boleh. Ayo. Bapak. Tardi, sebentar ya. Ayo, Putri. Nah, ini ya. Tardi kebetulan dia pemula tapi sudah di Pelatda, ya. Papua, namanya ya. Sutardi. Halo, Mas Tardi. Ya, ya. Saya Ritson dari Yayasan Al Safwan. Ya, saya juga tunanetra. Oh. Ya, dengan siapa sama lagi? Iya. Ada Putri. Putri, halo Putri. Fitri. Halo Fitri. Ya, udah berapa lama di sini? Baru sebulan. Sebulan lebihan. Sebulan lebih ya. Kenapa milih atlet tenis meja? Karena saya suka Pak. Oh senang, ya. Senang ya. Ya, Mas Tardi, prestasinya sudah sampai jauh mana? Alhamdulillah Pak, saya waktu 2018 2018 dapat perunggu yang double-nya. Wow, di Kabupaten Bekasi atau? Bogor. Bogor. Bogor, ya. Untuk provinsi? Untuk ini. Provinsi? Provinsi, ya. Peparda. Peparda. Perunggu ya? Wah, luar biasa. Lawan terberat dari mana? Dari Bandung, Pak. Bandung ya? Iya. Mereka dedengkotnya kayaknya. Kerja keras ya, Mas Tardi. Ya, siap. Mbak Fitri. Ya, doa kami berprestasi, hidup sukses, sejahtera. Amin. Iya.
Ya. Oke, okay, terima kasih. Sebenarnya saya pengen main cuma takut ganggu. Silakan lanjut. Ya, masih. Ya. 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 Nah, ini juga teman-teman Daksa ya. Teman Daksa yang kursi ya. Roda. Nih mejanya Bapak mohon izin. Bagaimana Bapak cara main seperti maksudnya? Ini mejanya kecil Pak kalau kursi roda Pak. Iya. Nah, ini. Oh, segini. Iya, segini. Hah? Ini di sini. Mat-nya? Mat-nya ini. Oh. Iya. Jadi mereka duduk pakai kursi roda. Iya, ah. Iya. Oh. Gitu. Wah. Sahabat disabilitas, inilah meja pingpong atau tenis meja daripada teman-teman disabilitas Daksa yang khusus kursi roda. Betul. Khusus kursi roda ya. Jadi segini mungkin panjangnya sekitar 1,5 meter. Bagaimana caranya main ini? 160. Ini memang sudah standar internasional. Iya, sudah standar. Wah, biasa ya. Daksa ya, Pak, kalau yang iya, yang kursi roda ya. Kalau Daksa yang tidak kursi roda normal. Normal ya, seperti yang ini. Seperti yang ini ya. Iya. Oh, luar biasa boy. Saya baru pegang nih. Kalau yang tunanetra punya sudah, saya sudah pernah pegang. Kita punya juga di sana. Iya. Luar biasa. Ya. Ini mereka yang main tunarungu atau tunadaksa juga? Ini teman-teman Daksa. Iya, ini teman Daksa Pak Prata. Nah, ini Hamzah kemarin ya, juga ya. Seleksi di Pelata untuk Papua. Papua. Ya. Lolos? Dia menunggu. Oh, mudah-mudahan lolos. Agustus setelah PPKM ada seleksi dia bisa masuk. Mudah-mudahan. Amin. Sukses selalu. Iya. Baik. Luar biasa keren teman-teman. Oke, okay, kita ke ada lagi Pak? Lanjut. Ya. Panahan ada enggak? Luar biasa. Makasih ya, Bos. Makasih teman-teman. Iya. Mungkin kalau daerah-daerah yang memang PAD dan anggarannya minim, iya. Mereka kurang maksimal. Iya. Karena Kabupaten Bekasi ini untuk bisa obat itu mungkin sekarang PAD-nya juga makin bagus ya. Dan NPC Kabupaten Bekasi sekarang tuh seperti gadis cantik yang jadi rebutan. Teman-teman yang punya prestasi. Betul. Meliriknya ke Bekasi. Dengan segala fasilitas dan sarana. Bekasi. Iya. Nah, karena di kabupaten lain, kabupaten kota lain belum ada menembak, Pak. Alatnya aja kan. Sahabat disabilitas, kita sudah ada di akhir tayangan kita kali ini dan kami bersama Pak Rudi Hartono berdiri mengapit logo apa ini Pak? National Paralympic Committee Indonesia. Kabupaten ya, NPC, NPC ya, NPC. Dan kita bersyukur NPC Kabupaten Bekasi telah banyak melahirkan generasi disabilitas yang handal, yang tangguh, yang berprestasi. Mereka dapat berkontribusi tidak hanya untuk kota Kabupaten Bekasi, tetapi untuk bangsa Indonesia. Bahwasannya disabilitas adalah pribadi-pribadi yang punya harapan dan dapat memberi kehidupan kepada sesama. Sungguh menyenangkan pengalaman saya hari ini, Pak Rudi. Ya. Dapat mendengarkan, bukan melihat ya Pak, dapat ya, mendengarkan ya. Teman-teman main tenis meja, tembak. Kemudian dan kegiatan-kegiatan lainnya masih begitu banyak venue-venue yang akan kami kunjungi di waktu-waktu yang akan datang. Kiranya kita terus dapat bekerja sama ya Pak Rudi ya. Siap, mudah-mudahan tim dari NPC Kota Kabupaten Bekasi dapat melatih teman-teman karyawan di Yayasan El Safa ya, khususnya amin. Judo dan Goalball. Siap. Judo dan Goalball. Baik. Sahabat disabilitas, untuk dapat menjadi pribadi yang berharga, bernilai, berprestasi, berkontribusi terhadap orang banyak, baiklah kita melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Sebagai penutup, Pak Rudi, silakan. Terima kasih, Pak Arisan dari Yayasan Savana memberikan atas kunjungannya ke kantor kami, ke rumah kami, teman-teman disabilitas. Olahraga, mudah-mudahan dengan kunjungan ini menjadi satu motivasi untuk teman-teman yang ada sini yang sedang berjuang untuk mengejar prestasi dan meraih mimpi.
saya berpesan untuk teman-teman difabel seluruh Indonesia, keterbatasan bukan menjadi satu halangan untuk berprestasi. Tetap semangat raih cita-cita, gapai mimpi kalian semua. Terima kasih. Wow, tetap semangat raih cita-cita, gapai mimpi setinggi-tingginya. Anda harus datang di NPC Kabupaten Bekasi ini di Cikarang Timur, karena sangat accessible, sangat welcome. Mereka semua luwes, manis, ceria menyambut kita. Tepuk tangan dulu dong NPC Bekasi ya. Ya, akhirnya saya Ritson Manyonyo. Saya Rudy Hartono dari Pusat Pelatihan NPC Kabupaten Bekasi, Stadion Wibawa Mukti. Kiranya kita sekalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan akhirnya jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar para sahabat yang terlebih dahulu mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Indonesia inklusif, disabilitas, maju, bahagia, dan sejahtera. Sampai jumpa.